khabar semua. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mistik Horror untuk mendengar kisah-kisah seram. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi memilih channel Mistik Horror sebagai stesen untuk anda mendengar kisah-kisah seram. Dan kisah-kisah seram ini saya ambil daripada blok-blok tempatan. Dan pada malam ini saya ada satu kisah yang saya nak kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu saya nak anda scroll video saya, tekan butang subscribe. Ha, kalau anda dah tekan butang subscribe, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih kepada anda yang dah bagi sokongan selama ini. Dan channel Mistik Horror pun dah menghampiri 1,000 subscriber. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda. Tanpa sokongan anda semua, siapalah saya di sini. Saya berada di sini disebabkan sokongan dan dokongan daripada anda. Terima kasih. Jadi, tanpa membuang masa, kisah ini bertajuk Guard Malam di PPU TNB. Assalamualaikum kepada Tim Fiction Syasha dan juga pembaca sekalian. Semoga anda semua dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Baik, kisah kali ini terjadi waktu saya bertugas sebagai Pak Gad Syih Malam dekat salah satu pencawang pembahagi utama TNB Zon Selatan berhampiran dengan Padang Golf. Lokasi dirahsiakan demi menjaga kredibiliti dan juga nama baik beberapa pihak. Petang tu saya dapat call daripada pegawai ronda untuk isi kebocoran pos kerana ada staf yang bercuti. Jadi saya pun setuju dan akan mulakan shift dari 7 malam sampailah 7 pagi. Malam pertama, keadaan PPU yang agak bersemak dan tunggang langgang, kawasan agak kotor dan diliputi oleh semak samun. Tiada kemudahan tandas yang sempurna di mana proses nak buang air agak susah. Kebiasaan diorang akan membuang air kecil dalam longkang dan ini akan membuatkan gangguan akan selalu muncul. Saya seperti biasa masuk dan report mula tugas ataupun punch card lah. Jam menunjukkan pukul 9 malam dan mata dah mula mengantuk. Order dari Foodpanda jangan kira lah sebab nak kill time, asyik duk mengunyah kudap-kudap aja, nak hilangkan bosan. Seperti biasa, macam biasalah, clocking dan ronda setiap sejam. Habis bosan, layan movie. Tukar ke lagu pula, jam masih lambat, lagi nak bergerak. Ketika rondaan pada pukul 2 pagi, gangguan dah mula muncul. Time ni ternampak kelibat menghulurkan wajah dari celah daun tingkap beberapa kali. Wajah tersebut beberapa kali muncul tapi saya biarkan aja. Tak cukup dengan tu, benda tu dah mula jalan mengelilingi pos kawalan dalam gerakan perlahan. Dengan jelas nampak susuk tubuh seperti orang tua jalan bongkok. Rambut dia botak, bermulut ternganga, air liur menitis tak henti-henti. Kami bertentang mata setiap kali dia keliling pos kawalan. Selama beberapa kali saya abaikan dan mula kuatkan pagar diri. Saya pun bacalah beberapa potong ayat Al-Quran dibaca dan zikir dilafaz untuk kuatkan inti dalaman dengan memohon daripada Allah SWT. Hilanglah rasa takut sebab hilang sebentarlah susuk tubuh berkenaan. Jadi saya pun start ronda macam biasa. Pukul 3 pagi, dia datang lagi mengganggu. Tapi kali ni ketika meronda, dia melompat-lompat atas bumbung pos kawalan sambil ketawa. Ya Allah, time tu terkejut dibuatnya dengan suara yang nyaring tu. Semakin saya suluh ke arah dia yang berada dekat atas
bumbung semakin kuat dia gelak ketawa. Dalam hati aku dah berkata dah, eh tak boleh jadi ni. Kalau gangguan berterusan macam ni akan ganggu kerja pula nanti. Jadi saya ambil segumpal tanah, dibacakan Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali dan selawat Nabi 7 kali. Saya baling pada benda Allah tu dan jeritan panjang dan nyaring membelah kesunyian pada malam tu. Rasa seram muncul, tapi rasa bersyukur diberi keberanian oleh dia dalam menghadapi gangguan tadi. Malam kedua, jam dah menunjukkan pukul 12 malam. Dia datang lagi, tapi kali ini dalam bentuk seorang budak kecil yang muncul sambil bawa layang-layang, berlari-lari sambil jerit melalak. Dekat sebelah TNB ni memang ada rumah kongsi Indun, namun nampak gaya mereka tak dengar suara budak menjerit. Semua, mungkin semua dah tidur mati agak dia. Gangguan budak tu hanya berlari dan hilang beberapa minit. Saya hanya perhati je daripada jauh. Malas nak ambil pot. Kalau layan sekarang makin menjadi pula benda tu. Malam tu gangguan tak lama dan berakhir begitu saja. Itulah kali terakhir saya bertugas dekat sana. Makhluk-makhluk jin, syaitan dan iblis ni memang menghuni alam yang sama dengan kita. Mereka memang akan selalu nak sesatkan dan takutkan anak-anak cucu Adam alaihissalam. Kita kena senantiasa memohon daripada Allah Subhanahuwataala perlindungan dan kekuatan supaya tak terperanjat ataupun tergugat dengan permainan ilusi makhluk alam sebelah. Sehingga berjumpa lagi dalam kisah baru seterusnya, seperti Tarik Susu Emas Maharaja, Bilik 1010 Hotel di Ampang Point dan Ilmu Pemikat Wanita Sabah, insya-Allah. Okey, itulah kisah kita pada malam ini. Kisah kali ini pendek saja dan kisah tersebut bercerita tentang pengalaman seorang yang bekerja sebagai park guard dekat pencawang TMB. Dan nama penulis ni Syed As-Sadiq, bukan Syed Sadiq yang menteri tu, Syed As-Sadiq, nama dia. Cantik nama dia, Syed As-Sadiq. Dan walaupun cerita dia nampak macam tak seram lah, kena ganggu, kena gelak-gelak dan sebagainya, tapi bagi yang menghadapinya, bagi yang hadap dia, yang itulah tahu rasanya seram. Anda bayangkan, anda tengah jaga pondok guard seorang-seorang, tiba-tiba ada orang tua lalu sambil mulut dia tengah-ngah, air liur meleleh, dia pusing keliling pondok guard anda tu. Bayangkan anda duduk dalam pondok guard, pernah tengok pondok park guard sekolah, macam itulah pondok dia. Anda bayangkan lelaki tua yang berkepala botak, mulut nganga keluar air liur tu kan, dia ronda, seram. Dan yang paling seram tu ada wajah mengintai di sebalik tingkap pondok guard tersebut, yang tu lagi seram. Bagi kita yang dengar mungkin sekadar cerita je lah, tapi bagi yang kena ganggu tu, memang rasa meremang. Kalau saya lah kena macam park guard ni, tak tahan nak kerja. Memang berhenti terus. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Dan minta maaf kisah mungkin tak berapa seram, tapi kisah dia menarik, saya suka, sebab tu saya ambil. Dan terima kasih kepada anda yang dah support channel ni daripada awal sampailah sekarang, dan nak sampai 1,000 subscriber. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Arigato gozaimasu. Terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga. Saya mendoakanlah semoga anda memurahkan rezeki anda semua. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan yang anda berikan selama ini. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Itu sajalah kisah kita pada kali ini. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.